Halo, selamat siang pemirsa. Kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk, program yang menyajikan beragam informasi terkait peristiwa yang terjadi sejak pagi hingga siang hari ini. Ya, selain itu nanti kami juga akan menampilkan beragam informasi unik lainnya. Bersama saya Aditya Warman dan juga rekan cantik saya, Patricia Mampalie. Langsung saja kita mulai Lunch Talk selengkapnya. Ya, kita awali Lunch Talk hari ini dengan informasi mengenai PT Kereta Api Indonesia yang menyiapkan thermal scanner dan hand sanitizer di seluruh stasiun. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Ya, salah satunya di stasiun kereta api Poncol, Semarang, Jawa Tengah. Ini ada hand sanitizer yang disediakan di setiap sudut stasiun, khususnya ruang tunggu penumpang kereta. Selain itu, petugas KAI juga membagikan masker ke seluruh penumpang. Seluruh gerbong kereta juga rutin dibersihkan dengan cairan disinfektan untuk mencegah perkembangan virus corona.